Mana ijazahmu? Tidak, bawa. Tidak ada. Kartu keluarga mana? KTP orang tua mana? Bawa. Kenapa kamu mau daftar tidak bawa surat-surat? Aduh. Cuma kartu keluarga harus sempat foto. Kamu tes bintar kemarin? Siap. Jatuh di mana? Siap, postur. Postur? Siap. Apa? Bahu atau? Bahu. Bahu? Mana miring? Siap. Kamu banyak berkaca. Coba ngomong berdiri kamu. Berdiri, berdiri. Saya mau lihat. Siap. Mundur, mundur, mundur. Oh iya, bahu kamu ada bagian kiri kah? Tadi bilang di bagian apa? Kiri? Yang jatuh bahu. Kamu banyak kaca ya? Kamu miring tuh. Eh? Siap. Seimbang lah, kamu bisa seimbangkan kok. Siap. Lanjut di, ini daftar lain. Siap. Ini yang kedua kalinya. Siap. Tamatan tahun berapa? 2021. Oh, baru. Kenapa alamatmu ini? Kenapa alamatmu cuma Maidi? Kamu ada alamatmu kasih lengkap? Ini ikut KTP, Bang. Ikut KTP ini kenapa? Tidak ikut KTP. Iya, Bang, situ dong. Mana? Ini Maidi ini, alamat Maidi ini. Siap, Bang. Terus RT RW-nya mana? Kelurahannya mana? Kecamatannya apa? Kabupaten apa? Provinsi apa? Mana? Ah, nah ini juga ya. Sudah daftar bagus-bagus, tulis alamat tidak lengkap. Alamat Maidi. Kau tahu Maidi itu di mana? Siap, tidak tahu. Tidak tahu toh? Tidak tahu toh? Kau tulis alamat Maidi RT RW kelurahan, sudah bilang dari kemarin-kemarin. Bisa? Siap. Kau buat baru lagi email tuh, biar daftar itu. Jangan salah terus, baru pertama. Siap, Pak. Kamu dari mana, Dek? Siap, Pajahe Kecamatan Nobo. Di Pajahe? Siap. Di Pajahe sudah itu? Siap. Dekat Koramil atau jauh? Siap, jauh. Lewat Koramil atau sebelum Koramil? Siap, lewat. Lewat Koramil? Wih, mati jauh, eh. Berarti yang tidak ada jaringan di sana, ya? Kah ada jaringannya lagi? Siapa ada? Ada. Oh, bagian kampung apa? Kesan lagi tuh? Lewat ada pantai-pantai sana tuh, ya? Tempat wisata tuh. Situ kan sudah tidak ada jaringan, tuh? Ada? Oh, siap, bukan. Siap, bagian Nasrani. Bukan nih lewat Koramil itu kah di pantai? Oh, di pantai. Oh iya, iya, tahu-tahu. Berarti kamu dari mana nih? Saya dari Ternate kemarin. Maksudnya kamu dari Pajaya atau di Ternate tinggal? Saya dari Pajaya. Dari Pajaya? Iya. Dari kapan? Saya dari kemarin. Kemarin. Apa? Pakai motor pribadi atau mobil? Naik angkot. Naik. Siap suruh teman antar. Oh, hah? Teman antar. Tempo yang antar. Coba lihat. Sudah punya email belum? Belum. Kan saya sudah bilang daftar email dulu, buat akun dulu, akun email, Gmail. Buat Gmail, setelah itu kamu baru daftar. Baru daftar online. Kalau tidak ada email berarti tidak bisa daftar online. Gimana sih kamu nih? Dari benar dari tadi. Daftar yang berapa kali? Hah? Kamu tes yang berapa kali? Yang ke berapa kali? Pertama ya. Hah? Pertama. Oh, baru pertama berarti ya. Sandimu apa? Kamu orang mana? Orang apa? Orang apa? Siap. Oba di Halmahera sana? Siap. Oba mana? Oba mana? Pajahe. 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 Pajahe itu dia masuk oba apa? Oba Selatan. Oba Selatan. Kamu kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 umur terakhir berarti. Kenapa baru mau daftar? Umur lewat. 2000. Coba mana KTP-mu? Ini batas umur ini tahun 2000 ya. Umur terakhir 2000. Kenapa kamu baru mau daftar? Bulan 8. Ini sekarang belum berapa? Berarti 21 lebih ya. Ya bisa, masih bisa. Salamin kamu di mana? Hmm? Selama ini kamu di mana? Di kampung. Baru ini baru tahu kah atau gimana? Baru tahu penerimaan atau belum mau? Lama sudah tahu tuh belum pernah. Cuma baru mau daftar. Baru mau daftar. Kenapa tidak rekam kemarin?
umur terakhir baru kamu mau daftar. Ini yang pertama kali nih? Iya. Hmm? Iya, pertama kali ini. Tulis nama ini. Tulis nama depan, nama belakang nih. HP-mu kasih ini dulu, matikan rotasinya tuh. Saya kira kamu udah daftar berapa kali, padahal baru mau daftar dengan umur terakhir ini. Umur terakhir kamu ya. Tapi itu turun datang kapan lagi? Nanti hari Senin lagi suruh datang. Senin? Mana ijazahmu? Tidak, lupa bawa. Tidak ada. Kartu keluarga mana? KTP orang tua mana? Tidak bawa. Kenapa kamu mau daftar tidak bawa surat-surat? Aduh. Cuma kartu keluarga harus sempat foto. Iya, saya mau lihat KTP orang tua kamu karena mau daftar online ini pakai alamat orang tua juga ada. Terus mau alamat orang tua dari mana? KTP nggak apa-apa lagi. Tidak ada ijazahmu mau kemana? Saya mau lihat. Kamu daftarnya pakai ijazah apa? Hah? Kamu pakai ijazah apa mau daftar? SMP atau SMA? SMA. Lalu terus saya mau lihat nilainya di mana? Rata-ratanya nilai uangnya di mana? Terus mau kemana? Buat timur dulu ya, nanti kau bikin, kau balik ulang dulu ke rumah. Nanti balik. Hmm? Nanti balik. Nanti kau, nanti saya ini, saya kasih tahu cara-caranya daftar online gimana. Biar kau datang ke sini sudah daftar online, sudah print, ya? Gimana kalau mau daftarkan online kalau tidak ada kartu ini? Kalau daftar online bawa apa? KTP. Semua bawa yang apa? Yang persyaratan yang ada di sini. Jasa yang asli itu bawa saja. Ini jangan simpan-simpan sana ya. Ya. Sekira kau datang dengan tas yang besar ada surat-suratmu. Kamu foto nih. Kita saya buatkan email kamu ya. Buatkan email nanti kau daftar online di rumah aja. Nanti saya kasih tahu cara-caranya. Siapkan kertas sama pena, ballpoint. Saya kertas yang ini. Mana tasmu? Tasmu ini isi apa saja ini? Hah? Sijeket saja? Siap. Tidak ada apa-apa? Astaga. Pena. Kamu tahu dari mana informasi ini, pendaftaran? Ada ini. Hah? Ada batanya di Babinsa, aku bilang pendaftaran sudah dibuka. Kau tidak tanya Babinsa dulu, apa yang dibawa di sana? Ya, sudah tanya cuma pas sampai Sofifi. Tanya dulu informasi, jangan bawa diri begitu, cuma bawa KTP-mu, siap. KTP orang tuamu, ijazahmu mana? Saya mau lihat. Kalau mau daftar itu bawa semua surat-suratmu, apa yang dipersiapkan. SKCK sudah buat belum? Belum. Kenapa belum buat? Mau buatnya di mana? Sini toh? Ya. Kau buat sekarang. BPJS ada enggak? Belum. Kenapa belum buat lagi? BPJS sudah ada, cuma nama nanti. Apa yang itu? Nama di BPJS ini mesti tukar nama, maksudnya nama ini Andre, tidak sesuai dengan nama lengkap. Oh, sudah nama lengkap, ya? Ganti ya? Ganti nama. Kau rubah nama saja. Kau tidak, memang kalau dari kantor BPJS tidak bisa, buat surat keterangan, salah penulisan nama. Begitu, ampetnya ada surat keterangan. Ya? Ah, gimana sih kamu tidak bawa apa-apa BPJS? Kau urus, SKCK kau urus, kau buat rekomendasi Babinsa, dikurangi payah ya kan, kau buat di sana, nanti kamu harus balik lagi, kau tanya-tanya Babinsa kan di sana, apa yang mau dibuat, apa saya mau daftar ini, apa yang mau dipersiapkan, kan Babinsa sudah tahu, Babinsa kan tinggal hubungi di kantor sini, apa-apa yang persyaratannya itu. Kamu matikan dulu rotasi HP-mu itu. Apa lagi? Mau daftar nama? Maksudnya ya. Daftar apa? Mau daftar apa? Di tamtama. Sudah daftar online? Sudah. Oh, mantap. Itu yang saya harapkan. Itu kan, daftar online kan tinggal tulis nama situ. Iya. Tulis nama. Buka masker. Itu tertawa, coba buka masker. Orang-orang mana ini? Coba yang sana.
Di sana kamu. Buka masker. Kumis, biar kumis. Kumis cukur ya. Siap. Yang rapi sedikit lah. Kamu orang mana? Siap. Tidore. Tidore mana? Siap. Ome. Ome? Siap. Terus nama situ. Siap. Ade, itu kan? Daftar online selesai, tulis nama habis pulang. Kamu ribet lagi. Coba kau buat email dulu. Buat email tadi yang saya buatkan buat kamu. Bilang teman-teman kalian toh. Yep. Jangan sampai terlambat pendaftaran. Siap. Karena tanggal 11 Oktober tuh sudah validasi di agen sana tuh. Oh, siap. Ada situ tuh? Siap. Validasi untuk zona timur. Siap. Validasi tanggal 11 sampai dari 22 Oktober. 22 kah 25 Oktober? Siap. 22 Oktober toh? Siap. Itu validasi. Validasi itu berarti sudah pemeriksaan administrasi. Siap. Bukan daftar lagi. Siap. Jangan salah pengertian sama bilang teman-temanmu. Jangan siap. Sudah daftar online baru datang validasi. Ya, tidak tahu diterima atau dikembalikan itu. Kalian lapor di Kodim dulu, lapor di sini daftar online. Selesai daftar online kalian lapor di sini. Ya? Siap. Paham ya? Bilang teman-temanmu. Teman-teman kalian tuh bilang. Kamu orang mana? Siap. Haltim. Orang Haltim? Siap. Inti Dore? Siap. Kok bisa buku kenal di mana nih? Jalang, Pak. Oh, buku teman? Siap. Ini orang Haltim juga? Haltim di mana? Siap, buku mati. Kamu orang pertama nih orang Haltim yang datang ke sini. Yang lain di mana? Tidak mau daftar kah? Siap, tidak tahu. Tidak tahu? Siap. Kamu orang pertama orang Haltim. Kebanyakan orang Tidore sama orang Oba. Ade, bisa tidak? Kalau tidak tahu tanya, bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa apa? Sini saya bikin. Mana apa tanggal lain tanggal berapa? Ya astagfirullahaladzim. Tanggal lahir tertahu saja. 9. Tanggal 9? Ya. Bulan berapa? 8. Tanggal lahir saya tidak tahu tuh. Bulan 8 tuh bulan apa? Agustus. Agustus. Tahun berapa? 2000. Siap. Umur terakhir. Masa tanggal lahir saya tidak tahu. Bagaimana itu? Hah? Siap. Dan sampai dia bikin KTP ini. KTP dia rubah ini lagi. Rubah akta segala macam, rubah umur lagi. Tidak. Tidak. Karena kamu ini kan umur terakhir baru pendaftaran pertama nih. Baru daftar. Baru daftar. Siap. Umur terakhir 2000 lagi. Siap. Kamu selama ini di kampung saja atau kerja di mana? Di kampung. Di kampung saja? Betul ini di kampung saja? Kampung. Kamu orang baik atau orang jahat? Ya? Baik. Biasanya kampung kan minum-minum tuh. Jangan ya. Jangan berikan contoh yang tidak baik di kampung sana. Terus di buku. Di kertas. Masa bawa tas besar-besar tidak bawa surat-suratmu? Ade. Nah, saya tanya dia nih. Saya mau tanya dia ini. Dek, kamu sudah tes berapa kali? Siap. Dua kali? Siap. Kalau mau daftar itu bawa surat-surat enggak? Siap, bawa. Bawa tuh? Siap. Ini dia tidak bawa surat-surat ini. Mau daftar online bagaimana? Kalau daftar online harus punya KTP tuh? Siap. KTP orang tua juga tuh? Siap. Alamat orang tua? Siap. Kalau tidak ada bagaimana daftarnya? Tidak bisa tuh? Siap. Kau dengar itu? Nanti kau daftar di rumah ya. Kau buat email dulu. Kau tahu buat email tuh? Kan tidak bisa lagi. Tidak bisa. Tidak bisa buat email lagi. Astagfirullah. Tegah. Heh, anak-anak ada orang ini. Woi, di dalam tasmu tuh ada apa saja? Jaket. Dengan apa? Tidak bawa apa-apa? Kau tulis ini. Tulis di kertas yang kosong situ. Kau lihat situ. Sobek yang kecil-kecil saja jambil semua. Oh, sebut yang kosong itu. Tidak bawa surat-surat itu. Setelah ini, boleh balik. Siap. Tetap semangat. Siap. Banyak latihan ya? Siap. Bulan dari sini langsung, ini pagi latihan. Tiap sore latihan tuh ya? Siap. Jangan main-main bola dulu. Siap. Setelah main bola tuh. Demi masa depan. Oke. Okay. Hati-hati di jalan. Apa lagi? Kapan? Kumpul. Nanti hari Senin. Kamu sudah masuk grup belum? Grup yang kemarin atau yang baru? Grup yang ini? Grup yang catat ini? Sudah tulis nama sini? Sudah. Sudah tulis nama? Belum masuk? Namamu
Nomormu mana? Coba lihat, nanti saya masukkan. Kau tandai. Yang 73 dan 72. Oh, yang baru kemarin nih? Siap, baru tadi. Oh, yang tadi baru datang? Siap. Oh, yang itu belum dimasukkan, nanti saya masukkan ya. Siap. Hari Senin ya? Siap. Datang. Siap. Ambil RH. Oke? Siap. Boleh balik dah? Siap. Nanti kumpul ini, Bang. Mana tulis di rumah sudah? Kasih ini balik, ke? Kasih ini. Iya, sini balik tapi nggak nasu daftar lain ya? Siap. Hari Senin balik itu, jam 8. Tapi harus daftar online ya. Bawa dengan surat-surat itu. Surat-surat bawa ya. Oke. Balik dah.